Untuk menyukseskan program pencanangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Depok tahun 2017, diperlukan peran serta dari berbagai pihak. Karena itu, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriyatna meminta kepada seluruh pimpinan perangkat daerah untuk mendukung pelaksananya program tersebut di masing-masing instansi. Pradi mengatakan, semua unsur yang hadir harus ikut terlibat. Melalui program tersebut, PMI Depok dapat menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kegiatan kemanusiaan, mulai dari pemberian pertolongan pertama hingga pemberian bantuan bagi masyarakat yang terkena musibah bencana alam. Ia mengatakan, pimpinan perangkat daerah dan masyarakat tidak boleh mempercayai terkait beredarnya berita bohong yang beredar, bahwa pencanangan bulan dana PMI merupakan kegiatan penggalangan dana yang bersifat ilegal, sebab program tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas. Pradi mengapresiasi PMI Kota Depok yang telah mencapai target realisasi pencanangan bulan dana PMI tahun 2016. Dirinya berharap agar pencanangan tahun 2017 dapat lebih baik dibandingkan pada periode sebelumnya. Dan saya berharap nanti Pak Dudi ke depan ini sosialisasinya terus libatkan tiga pilar, ya, TNI, Polri ini harus terus ya kita libatkan. Ya, karena memang mereka ini sampai Babin, Kaptimas, Babinsa ini mereka ada di lapangan dan standby sampai 24 jam. Ini saya berharap nanti sosialisasi kaitan dengan PMI ini selalu libatkan tiga pilar.